Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih diucapkan kerana diberi kesempatan untuk bersama-sama warga SK Iskandar Shah pada hari ini secara atas talian bagi menyempurnakan majlis pelancaran kempen bulan membaca peringkat SK Iskandar Shah bagi tahun 2021. Tahniah dan syabas diucapkan kepada Cikgu Syahidah selaku guru penyelaras pusat sumber sekolah serta jawatan kuasa yang terlibat dalam menjayakan pelancaran kempen ini. Membaca adalah asas kecemerlangan seseorang individu. Tabiat membaca perlu disemai dalam diri setiap individu bermula dari kanak-kanak lagi. Suatu tamadun atau bangsa hanya dapat dibina melalui masyarakat yang mengamalkan budaya ilmu, iaitu melalui tabiat membaca yang berterusan. Justru dengan kerjasama semua pihak, khasnya warga SK Iskandar Shah, diharapkan agar hasrat ini dapat dicapai dengan jayanya. Usaha untuk membentuk budaya suka membaca dalam kalangan generasi perlu dimulakan dari peringkat kanak-kanak lagi. Dalam konteks institusi pendidikan, kanak-kanak di peringkat sekolah rendah harus diberi tumpuan utama. Oleh itu, saya ingin mengajak warga Sekolah Kebangsaan Iskandar Shah menanam tabiat membaca dalam diri bagi mengangkat martabat ilmu dalam kehidupan secara tidak langsung. Kepada anak-anak murid Sekolah Kebangsaan Iskandar Shah, teruskan budaya membaca tak kira di mana kita berada. Dan saya harap anak-anak Sekolah Kebangsaan Iskandar Shah dapat menyertai program-program dan aktiviti-aktiviti yang telah dirancang oleh Pusat Sumber Sekolah dengan jayanya. Akhir kata, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan kempen Bulan Membaca Peringkat Sekolah Kebangsaan Iskandar Shah bagi tahun 2021. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.